Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Gubernur Jambi Dr. Al Haris dengan mengangkat tema mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Polisi Perlindungan Masyarakat yang profesional. Sedangkan peringatan HUT 104 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun ini membawa pesan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menggalang solidaritas. Hal ini juga tergambarkan dalam data Laporan Nasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022, bahwa pemadam kebakaran dan penyelamatan telah berkontribusi dalam menangani total 17.672 kejadian kebakaran di sepanjang tahun 2022. Dengan penyebab kebakaran yang cukup beragam, terbanyak diantaranya karena hubungan arus pendek listrik sejumlah 7.320 kejadian, 40% kelalaian manusia, 3.755 atau sebanyak 21% kejadian dan sebab tabung gas berjumlah 2.172 kejadian, 12%. Ini adalah hari ulang tahun Satpol PP dan Satlimas serta tahun Damkar. Ini waktunya bersamaan. Karena memang secara kelembagaan mereka bersatu kesatuan, ya. Dan tugas Satpol PP itu dalamnya ada Satlimas, juga ada Damkarnya. Karena itu saya kira hari ini kita perlu tadi menyimak apa yang sudah menjadi arahan Pak Menteri tadi, Pak Menteri, bahwa ada beberapa poin-poin tadi yang perlu sampaikan untuk segera kami di lapangan menindaklanjutinya. Ya, poin-poin itu penting saya kira, termasuk tadi bagaimana nasib daripada pegawai non ASN Damkar yang bekerja di lapangan luar biasa untuk memberikan warga perlindungan dan penanganan. Nah, kemudian juga terkait dengan tugas fungsi ya kepada Pol PP, jelas mengamankan semua kebijakan pemerintah daerah. Ya, mengamankan perda yang sudah kita buat dan semua regulasi yang ada ini Pol PP menjaganya untuk bisa misalkan di tingkat bawah. Artinya apa-apa yang menjadi regulasi ini dalam praktek implementasinya perlu dikawal oleh Pol PP. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga dalam kondisi apapun daerah kita ini tertib, aman, terkendali dan semua aktivitas lancar dan baik tentunya, itu yang harapannya. Dari Jambi, Reza Vindariski, Bungo TV.